Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oke, Babe, kali ini berada di Desa Jampang ya, Gunung Sindur, Bogor. Dan ini adalah salah satu view di Desa Jampang, alur jalannya ya. Nah, coba Babe geser ke kanan ya. Ini view-nya. Di sini ternyata masih banyak hutan bambu ya. Dan ini adalah alur jalan yang menuju Asoka Park ya, perumahan baru dengan konsep hunian ala Jepang gitu deh ya. Nah, ini salah satu titik jalan yang dilewati. Ini Babe tengah hari ya, sekitar jam 12-an lah. Bisa dilihat di sini masih banyak pohon sebenarnya, tapi kalau untuk rumah sebenarnya menarik ya, nyaman lah. Tapi kalau yang kerja di Jakarta misalnya kantornya terus punya rumah di sini ya, untuk jarak lumayan. Kalaupun nanti naik KRL atau komuter lain, kereta itu bisa dari stasiun Serpong atau Rawabuntu, paling dari situ nanti titip motor mungkin. Itu yang titik terdekatnya kalau menuju Jakarta ya. Nah, Babe sendiri sebenarnya ini lagi survei lokasi ke Asoka Park itu ya, dan kebetulan lewat sini sekalian aja Babe dokumentasikan salah satu jalurnya ya. Nah, sebenarnya di awal masuk ya, ada gapura itu sudah kelihatan itu, selamat datang Desa Jampang. Nah, video Babe sebelumnya juga sudah motovlog ya, dari awal dari gapura desa itu sampai titik lokasi Asoka Parknya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti di video Babe sebelumnya. Nah, ini hanya sebagai dokumentasi Babe sendiri ya, dan mungkin bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari lokasi untuk Asoka Park itu. View-nya seperti apa ya, buat gambaran aja. Oke, mungkin itu saja, hanya sekedar info ya, celoteh singkat dari Babe mengenai Desa Jampang, salah satu jalannya ya, Gunung Sindur Bogor dan yang menuju Asoka Park itu. Sebenarnya ada satu lagi namanya, lupa Babe, yang satu jalur ini perumahan Adi apa gitu. Oke, demikian dari Babe, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.